Ciri-ciri seorang pemimpin berwibawa, berani dan tidak takut kepada kebenaran. Bukannya pengecut seperti yang ditunjukkan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu pandangan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mashita Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim salah seorang daripada orang yang pengecut, orang yang tidak berani. Kalau dia nak menjadi pemimpin, dia mestilah berani. Kenapa dia tidak berani mempercepatkan perbicaraan kes lewatnya? Kenapa Datuk Seri Anwar tidak berani membuat pernyataan bersumpah dan menyorok dirinya di kandang tertuduh dalam keadaan ketakutan? Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim takut untuk disoal siasat oleh pendakwa raya? Dan kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berani untuk membuat saman fitnah kepada Datuk SK kalau sekiranya video itu tidak benar? Katanya Datuk Seri Anwar perlu membuktikan keberaniannya menyelesaikan kes perbicaraannya terlebih dahulu kalau mahu jadi pemimpin, lebih-lebih lagi jika mahu jadi Perdana Menteri. Kata beliau lagi, Datuk Seri Anwar perlu mencontohi keberanian dan kewibawaan Perdana Menteri Datuk Seri Mohd Najib Nur Razak yang memumumkan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA.